Karena cinta, duri menjadi mawar. Karena cinta, cuka menjelma anggur segar. Karena cinta, keuntungan menjadi mahkota penawar. Karena cinta, kemalangan menjelma keberuntungan. Karena cinta, rumah penjara tampak bagaikan kedar mawar. Karena cinta, tumpukan debu kelihatan seperti taman. Karena cinta, api yang berkobar-kobar jadi cahaya yang menyenangkan. Karena cinta, setan berubah menjadi bidadari. Karena cinta, batu yang keras menjadi lembut bagaikan mentega. Karena cinta, duka menjadi riang gembira. Karena cinta, hantu berubah menjadi malaikat. Karena cinta, singa tak menakutkan seperti tikus. Karena cinta, sakit menjadi sehat. Karena cinta, amarah berubah menjadi keramah-ramahan. Cinta yang dibangkitkan oleh khayalan yang salah dan tidak pada tempatnya bisa saja menghantarkannya pada keadaan ekstasi. Namun kenikmatan itu jelas tidak seperti bercinta dengan kekasih sebenarnya, kekasih yang sadar akan hadirnya seseorang. Dia adalah orang yang tidak mempunyai ketiadaan. Saya mencintainya dan saya mengaguminya. Saya memilih jalannya dan saya memalingkan muka ke jalannya. Setiap orang mempunyai kekasih. Dialah kekasih saya, kekasih yang abadi. Dia adalah orang yang saya cintai. Dia begitu indah. Oh, dia adalah yang paling sempurna. Orang-orang yang mencintainya adalah para pecinta yang tidak pernah sekarat. Dia adalah dia, dan dia dan mereka adalah dia. Ini sebuah rahasia. Jika kalian mempunyai cinta, kalian akan memahaminya.